Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita kembali berkarya dan kita mereview tanaman terong dan tanaman kecipir yang 2 minggu lagi terongnya sudah bisa kita panen. Simak terus jalan-jalan kami hanya di Jatimulia TV, Sahabat Tani Indonesia. Selain tanaman terong ini ya, ini yang kita pakai itu, ini buahnya, pihak kecipirnya juga sangat sempurna sekali ya, sangat sempurna. Ini dimungkinkan ini juga mulai musim panas ya, jadi buah dan bunga sangat sempurna sekali. Oke, kita coba review lagi, masih di Jatimulia TV, Sahabat Tani Indonesia. Sekali lagi jangan lupa dibantu support kami ya dengan cara like, komen, dan subscribe agar senantiasa Anda mendapatkan video-video terbaru dari kami dari Jatimulia TV, Sahabat Tani Indonesia. Oke temanku, ini ya tanamannya. Nah, buahnya sangat nampak sekali di bawah itu tersembunyi. Nah, ini kalau teman-teman semuanya juga sebenarnya ini kemarin nih ya, ini yang pakai saya bilang itu pakai air cucian, bekas cucian ini ya, daunnya sangat sempurna sekali. Nah, ini kemarin terus nih kawan ya, ini juga bisa menghilangkan bercak kuning ini ya. Ini dulunya kuning semuanya. Nah, ini terlihat pulih kembali ya, mulai pulih, ini yang sudah pulih. Dan kemungkinan sekitar 2 minggu lagi kita sudah bisa memanen tanaman terong ini ya. Oke, tanaman terong 2 minggu lagi bisa dipanen. Dan ini kita bikin tumpang sari ya, tanaman tumpang sari. Ada terong, ada cipir, nanti juga ada korok. Oke, untuk teman-teman semuanya, sekali lagi kira gede mak ini keren ya toh. Dan ini sebagian sudah mulai berbuah pemirsa ya, terongnya ya, kita menemukan terong yang sangat sempurna sekali. Loh, ini loh ya, ini yang saya bilang itu 2 minggu lagi mau dipanen, ternyata hari ini kita sudah mendapatkan ya. Nah, ini terongnya sangat besar sekali. Dan tentunya untuk teman-teman semuanya, sekali lagi jangan lupa di support channel kami Jatimulia TV, Sahabat Tani Indonesia. Kita berada di ladangku seperti biasanya ya. Nah, ini tanaman cipirnya alhamdulillah. Ini juga sebentar lagi udah panen. Nah, ini kemarin ya, ini kemarin kita semprot pakai itu ya, apa, pakai air lori itu. Loh, buahnya loh ya, ini sangat banyak sekali buahnya. Jadi lah, ini loh buahnya tersembunyi loh ya. Nah, ini buahnya sangat tersembunyi. Oke, nantinya dan semoga harganya pun kembali stabil ya buatku ya. Nah, ini harga berkisaran antara 8.000 sampai 9.000 setengah tanaman kecipir ini ya, sangat sempurna sekali. Nah, ini ya, ini untuk kecipirnya 2 hari lagi udah kita panen. Nah, ini loh ya, terongnya 2 minggu lagi ya. Nah, ini tanaman terongnya, di samping ini tanaman terong yang sangat dominan sekali ya, apalagi ini di sela-sela sahabatku ya, masih di sela-sela kecipir. Setelah kecipir ternyata kita masih bisa menanam tanaman terong. Oke sahabatku, yang jelas simak terus kami dan tunggu video-video terbaru dari kami. Selain tanaman terong ini ya, ini yang kita pakai itu, ini buahnya, pihak kecipirnya
juga sangat sempurna sekali ya, sangat sempurna sekali, sangat sempurna. Ini dimungkinkan ini juga mulai musim panas ya, jadi buah dan bunga sangat sempurna sekali. Oke, kita coba review lagi, masih di Jatimulia TV, Sahabat Tani Indonesia. Sekali lagi, jangan lupa dibantu support kami ya, dengan cara like, comment, dan subscribe, agar senantiasa Anda mendapatkan video-video terbaru dari kami, dari Jatimulia TV, Sahabat Tani Indonesia. Oke temanku, ini ya tanamannya. Nah, buahnya sangat nampak sekali di bawah itu tersembunyi. Nah, ini kalau teman-teman semuanya ini juga sebenarnya ini kemarin ya, ini yang pakai saya bilang itu pakai air cucian, bekas air cucian ini ya. Daunnya sangat sempurna sekali. Nah, ini kemarin terus nih kawan ya, ini juga bisa menghilangkan bercak kuning nih ya. Ini dulunya kuning semuanya, nah ini terlihat pulih kembali ya, mulai pulih. Ini yang sudah pulih dan kemungkinan sekitar 2 minggu lagi kita sudah bisa memanen tanaman terong ini ya. Oke, tanaman terong 2 minggu lagi bisa dipanen. Dan ini kita bikin tumpang sari ya, tanaman tumpang sari. Ada terong, ada cipir, nanti juga ada korok. Oke, untuk teman-teman semuanya, sekali lagi kira gede mak ini gorengnya toh. Dan ini sebagian sudah mulai berbuah pemirsa ya, terongnya. Ini ya, kita menemukan terong yang sangat sempurna sekali loh, ini loh ya. Ini yang saya bilang itu 2 minggu lagi mau dipanen, ternyata hari ini kita sudah mendapatkan ya. Nah, ini terongnya sangat besar sekali. Dan tentunya untuk teman-teman semuanya, sekali lagi jangan lupa di support channel kami Jatimulia TV, Sahabat Tani Indonesia. Kita berada di ladangmu seperti biasanya ya. Nah, ini tanaman cipirnya alhamdulillah. Ini juga sebentar lagi udah panen. Nah, ini kemarin ya, ini kemarin kita semprot pakai itu ya, apa, pakai air lori itu loh, buahnya loh ya, ini sangat banyak sekali buahnya. Jadi lah ini loh, buahnya tersembunyi loh. Nah, ini buahnya sangat tersembunyi. Oke, nantinya dan semoga harganya pun kembali stabil ya buatku ya. Nah, ini harga berkisaran antara 8.000 sampai 9.000 setengah tanaman kecipir ini ya, sangat sempurna sekali. Nah, ini ya, ini untuk kecipirnya 2 hari lagi udah kita panen. Nah, ini loh ya, terongnya 2 minggu lagi ya. Nah, ini tanaman terongnya, samping ini tanaman terong yang sangat dominan sekali ya, apalagi di sela-sela sahabat ya, masih bisa sela kecipir. Sela kecipir ternyata kita masih bisa menanam tanaman terong. Oke sahabatku, baik, yang jelas simak terus kami dan tunggu video-video terbaru dari kami.